Halo sahabat tani porang, di mana saja berada? Semoga hari ini, dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan video ini, kita masih membahas bertahan tidak panen porang dulu, sebab harga masih relatif rendah. Jika kita paksakan panen umbi produksi, akan semakin menekan harga tetap murah. Itu pasti. Banyak para petani mulai menghindari panen umbi untuk tidak menambah banjirnya umbi di pasaran. Kita sudah mengalihkan kesibukan di lahan porang yang masih bisa untuk ditanami yang lain. Mari kita simak videonya. Baik, sahabat tani porang, ini salah satunya bahwa kita bertahan tidak panen porang dulu menunggu dan menanti bongkar umbi porang sampai di akhir musim siapa tahu ada kenaikan harga dan untuk mensiasati daripada dibiarkan nganggur lebih baik kita manfaatkan tanam yang lain yaitu jagung tidak ketergantungan hanya satu panen porang saja lahan porang ini mengalami durman dini di bulan Februari 2023 lalu. Kita sudah panen jagung yang kedua kalinya bersamaan dengan waktu awal tanam porang musim tanam 2022 yang lalu. Setelah jagung ini kita mengalihkan lagi dan menunggu mudah-mudahan ada kenaikan harga. Mulai lagi, kita olah lahan di atas umbi yang terpendam. Biarkan umbi porang istirahat dulu, sementara waktu dan akan kita bangunkan dari tidurnya kalau sudah ada kenaikan harga. Jika tidak ada kenaikan harga, biar tumbuh lagi di tahun depan. Dan lahan ini, daripada nganggur, kita manfaatkan tanam yang... Sekiranya panen jangka waktu pendek, seperti kacang tanah kedelai ataupun kacang hijau, yang dapat menghasilkan beberapa bulan ke depan pengganti panen porang tidak banyak mengeluarkan modal, tetapi dengan pengalaman yang sudah terbiasa, kita memanfaatkan lahan dengan bergantian jenis tanaman yang sudah dari dulu biasa kita tanam. Hasil panen yang lain ini dapat mengurangi beban tanggungan dari ketergantungan panen porang. Dengan kita mengalihkan tanam yang lain sedikit banyak bisa mampu bertahan tidak panen porang dulu. Dengan sedikit teori yang sederhana cara kita mensiasati dan mempertahankan panen Orang yang masih bisa ditunda karena orang harganya masih murah, jadi diabaikan dulu cari cara panen pengganti selagi masih bisa dilakukan tanam yang lain. Dan kebetulan lahan orang kita ini dulu yang pernah mengalami dorman dini saat kena cuaca ekstrim dan mati lebih awal kurang lebih 6 bulan sampai bulan sekarang. Jadi sampai bulan Juli 2003 sekarang ini umbi sudah terpendam kurang lebih 6 bulan fase dorman. Sehingga sudah beberapa ada yang tumbuh lagi. Mungkin karena sering kena air pada waktu pengairan jagung. Dan kondisi ini bukan karena kebetulan. Yang kita ketahui dari Ciri khas umbi porang dan sejenisnya, kalau sudah fase dorman berakhir, secara alamiah akan muncul tunas walaupun tidak kena air. Inilah ciri khas umbi porang dan sejenisnya, kalau baru dorman kena air pun tidak mudah tumbuh. Tetapi setelah beberapa fase dorman habis atau masa dormannya berakhir dalam fase pembentukan kandungan sudah maksimal maka tanpa kena air pun secara alami akan muncul tunas biasanya setelah mati batangnya 5 atau 6 bulan kemudian barulah ada tanda-tanda akan muncul tunasnya nah inilah ada beberapa umbi porang yang sudah tumbuh dan mekar daunnya jadi lahan kita ini adalah dataran rendah. Masih ada kelebihannya dari rawan matinya tanam porang. Yang dulu pernah kita upload di video yang berjudul lahan porang berisiko dan rawan mati. Jadi meneruskan perjuangan tanam porang yang gagal durman maksimal kena cuaca panas ekstrim bulan Desember kalau enggak Januari dulu lupa saya dan kawan-kawan yang lain mengalami nasib yang serupa dan sampai sekarang ini ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga atau waktunya panen harganya murah pemirsa ini di lahan yang berbeda juga banyak yang sudah muncul tunas Kemungkinan beberapa minggu terakhir ini sering turun hujan dan memang umbi yang durman lebih awal sesuai kondisi kandungan umbi normal pasti sudah memiliki tunas. Ketika terkena air hujan, umbi di dalam tanah akan cepat berkembang akar dan tunasnya. Dan ini menimbulkan banyak pertanyaan, kenapa di bulan Juli kok sudah banyak yang tumbuh tunas? Rasa khawatir jangan-jangan di bulan delapan lebih banyak lagi yang bertunas, padahal rencana akan kita panen akhir musim. Jika harga ada kenaikan, toh kalau tidak ada kenaikan kita biarkan tumbuh di musim tahun yang akan datang demikian pemirsa yang bisa kita sampaikan sedikit banyak bercerita untuk melupakan harga purang yang masih murah ini dan terima kasih yang tetap setia mendukung channel ini sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh